sebab itu perkara yang boleh membatalkan amal itu ialah riya. Batal amal itu maksudnya membatalkan pahala. Kebaikan dia boleh menghapuskan kejahatan, betul. Innal hasana yuzhibna sayyiat. Innal hasana, kebaikan menghapuskan dosa kecil. Banyak bentuk kebaikan kita, banyak bentuk sedekah yang kita boleh buat. Abu Hurairah ni orang miskin. Tuan-tuan, Abu Hurairah ni dia orang miskin, datang daripada Yaman. Orang Yaman, Abu Hurairah. Dia berhijrah ke Madinah bersama dengan ibu dia. Dia masuk Islam lambat. 8 tahun hijrah baru dia masuk Islam. Bermaksud setelah Rasul berhijrah ke Madinah 8 tahun baru dia masuk Islam. Dia tidak ada bersama dengan Rasulullah dan sahabat dalam proses penghijrahan Mekah ke Madinah. Dia belum datang lagi. Dia mengadu kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni hafal hadis banyak tapi banyak lupa. Saya hafal hafiz tu minka kasiran. Saya hafal hadis banyak Rasulullah tapi cepat hilang. Kita pun macam tu juga kan. Hafal-hafal tak semestinya hafal hari ni esok hilang. Hafal pukul 9, pukul 9.5 minit hilang. Lemahnya ingatan kita ni. Hafal pukul 9 macam datang kuliah lah, habis kuliah azan isyak, habis kuliah, habis apa, azan isyak kuliah habis. Lepas habis kuliah, apa yang dengar dalam kuliah tadi hilang. Tak tahu. Bila orang tanya, ish apa tadi kuliah apa, saya tahu, hilang. Abu Hurairah dengan tu kat Rasulullah, hafal hadis banyak tapi lupa. Dia minta, dia kata, tolong doa kat saya Rasulullah, tolong doa saya supaya ingatan saya kuat. Nabi doa kepada Abu Hurairah supaya ingatan dia ni kuat, hafal tak hilang, hafal tak lupa. Akhirnya Abu Hurairah ni merupakan sahabat yang paling banyak hafal hadis. Nombor satu punya. Nombor satu dia hafal hadis, nombor satu. Maksudnya yang paling banyak sekali hafal hadis, Abu Hurairah. Nombor dua, Aisyah. Aisyah nombor dua. Sebab apa? Sebab berkat daripada doa Nabi SAW. Memanglah kita ni bukan otak komputer nak hafal tori copy paste masuk dalam kepala, tak. Mesti kita akan lupa. Sebab tu Al-Quran kita jangan kata saya lupa ayat ini. Makruh kita ucapkan begitu. Bila orang tanya apa ayat ni, ish lupalah ayat ni macam mana. Sebab tu dalam Imam Nawawi mengumpulkan satu hadis tentang bila kita lupa satu-satu ayat, kita jangan kata nasitu ayatan kadza, saya lupa ayat ni. Tapi kita baca apa? Nunsitu, saya dilupakan. Apa beza saya lupa dan dilupakan? Dilupakan tu maksudnya syaitan yang bagi lupa. Kita baca dalam doa lepas baca Quran ada kan? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana hudaw wa nuraw wa rahmah. Kita baca doa supaya tidak dilupakan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni hafal senang. Boleh saya katakan hafal senang, tapi hilang pun senang. Hafal senang, hilang senang. Tambah tua-tua lah, memang tak boleh lah. Itu orang hantar orang budak-budak hafal Al-Quran umur apa? Lagi budak lagi bagus, lagi kecil lagi bagus. Ada tua-tua, kita kena ubah persepsi. Persepsi tahun 90-an dulu ni, anak dah tak boleh, tak boleh pergi lah. Belajar pun dah tak boleh lah. Anak nakal, anak dah tak boleh, anak buat akademik tak boleh. Maksudnya belajar ni tak boleh. Baru hantar pergi tahfiz, baru hantar pergi tahfiz. Itu pemikiran orang 90-an dulu. Agak anak dah tak boleh nak buat apa, hantar. Ingat tahfiz pusat pemilihan ke? Tahfiz pondok bukan pusat pemulihan, bukan pusat pemulihan akhlak. Itu orang nak mengaji agama. Kenapa yang anak yang cerdik-cerdik, yang bijak-bijak tu tak hantar?
bila anak bijak dia tak hantar. Dia hantar belajar akademi, masuk MRSM, jadi engineer dan sebagainya. Tapi kalau kalau belajar agama ni, hantar yang dia sendiri pun tak tahu nak buat apa. Ini persepsi 90-an saya katakan. Janganlah tahun 2020 ada juga ibu bapa yang macam tu. Mungkin dalam anak 5 orang, hantarlah pergi tafiz seorang dua. Kan? Yang lain tu ikutlah dia buat apa pun. Kurang-kurang lah. Hafal, senang. Hilang, senang. Tapi orang dulu, saya kan macam mana orang dulu boleh hafal. Tak tahulah apa kelebihan Allah Ta'ala bagi dekat orang Imam Syafi'i apa semua. 7 tahun dah ingat Quran. Bukan 7 tahun baru hafal. Bukan 7 tahun baru nak abata. Bukan abata 7 tahun. 7 tahun dah ingat 30 juz. 7 tahun. Kita 7 tahun dulu-dulu ni tak kira lah beranak tahun bila pun. 7 tahun kita waktu 7 tahun kita buat apa? Kalau duduk kampung-kampung tu, mandi parit lagi. Telanjang lagi 7 tahun lah. Orang ni dah hafal Quran dah apa lah. Senang hafal, senang lupa. Jadi dia minta kepada Nabi supaya tak lupa. Memang tak lupa. Abu Hurairah ni tak lupa. Dia ngadu dekat Rasulullah, dia kata, Rasulullah untunglah orang kaya. Orang kaya ni duit banyak, boleh sedekah, dapat pahala lebih. Evan daripada kami. Kami kalau buat benda yang amalan fardu, amalan sunat, sunat sedekah yang kami tak boleh buat. Sebab dia miskin. Nak sedekah apa? Orang sedekah ni orang ada duit lebih. Jadi Abu Hurairah ni dia miskin. Dia kata, Rasulullah, saya nak sedekah apa? Saya nak juga pahala sedekah tu. Tapi saya tak ada duit. Nabi kata apa? Sedekah bukan wang ringgit saja. Kamu ucap tasbih sedekah. Kamu ucap alhamdulillah sedekah. Kamu ucap Allahu Akbar sedekah. Kamu tolong angkat barang orang sedekah. Kamu senyum sedekah. Baru dia kata, nampak macam mana Nabi SAW luaskan maksud sedekah supaya semua orang boleh buat dan supaya semua orang boleh laksanakan. Tak ada alasan untuk tak buat. Abu Hurairah dia seronok lah sebab dia boleh. Sahabat dia dulu, mereka ni lawan siapa yang banyak. Lawan buat amal. Bukan lawan benda-benda yang tak baik lah. Lawan nak siapa yang amal dia paling banyak. Buat ni, dia buat. Yang ni dia buat. Sehingga kan dua orang sahabat, bila Nabi kata, dia ni ahli syurga, kita tak